Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sukarisa Fitri. Di sini saya sebagai musrifah di Asrama Akhwat. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa peraturan yang sudah kami terapkan di Asrama Akhwat. Yang pertama, peraturan menyimpan sendal, terus peraturan menyimpan jemuran, peraturan membersihkan kasur, dan peraturan menyimpan baju sekaligus menyimpan makanan. Aturan-aturan yang sudah kami terapkan ini sesuai dengan SOP pondok yang sudah diterapkan dengan harapan supaya santri menjadi lebih disiplin ketika mengerjakan sesuatu dan sesuai dengan SOP pondok. Langsung saja kita melihat kondisi asrama Akhwat seperti apa. Oke, yang pertama aturan kasur. Di sini sudah ditetapkan aturan kasur bahwa di atas kasur hanya terdapat satu selimut, satu guling, dan satu bantal. Berikut, kalau misalkan santri ada yang mau bawa boneka, cukup satu saja. Untuk aturan spray, santri diwajibkan membawa atau menggunakan spray yang bermotif tidak mencolok. Ya, untuk selanjutnya kita lihat kondisi lemari santri yang sudah diisi dengan baju dan makanan. Nah, ini 4 lemari diisi oleh 4 santri. Dan untuk barang-barang yang harus ada di lemari, yang pertama yaitu baju, terus ada buku dan peralatan pribadi lainnya. Nah, untuk SOP penyimpanan baju, kita lipat sesuai dengan aturan, yaitu di sebelah kiri. Dan untuk penyimpanan buku santri di sebelah kanan. Dan untuk penyimpanan peralatan pribadi seperti make up dan yang lainnya disimpan di sebelah tengah. Untuk peraturan selanjutnya, peraturan menggantungkan pakaian yang akan dipakai untuk belajar. Nah, di sini santri diberikan 3 hanger untuk digantungkan pakaian seperti gamis, kerudung yang akan dipakai untuk belajar. Nah, santri minimal menggunakan 3 hanger karena sederet ini untuk semua santri. Jadi santri diharapkan menggunakan 3 hanger saja. Untuk yang selanjutnya, kami siapkan juga satu lemari yang khusus untuk mukena, buku, sabun, dan juga makanan. Jadi setiap santri yang dijenguk oleh orang tuanya suka diberi makanan dan disimpan di tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya kita melihat kondisi asrama kelas 1. Nah, untuk selanjutnya, peraturan untuk menyimpan cucian dan juga tempat sabun. Kami sudah sediakan 3 rak untuk menyimpan cucian, 2 rak, dan 1 untuk menyimpan tempat peralatan mandi. Dan peralatan mandi juga harus memakai nama agar tidak tertukar dengan yang lain.
Demikian penjelasan mengenai peraturan-peraturan yang ada di Asrama Akhwat Pondok Pesantren Nurul Ulia Garut. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk pesantren lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.